اللهم زيننا بزينة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari ti di Sumro, kita sebenarnya kekurangan tenaga pakar dalam bidang Quran dan qiraat. Oleh itu, pihak IPM Mekah Sumro telah menganjurkan Akademik Quro untuk melatih dan melahirkan ramai pelajar khusus IPM Mekah Sumro menjadi pakar rujuk dalam bidang Quran dan qiraat, khususnya di Sumro dan di peringkat Merah. Antara objektif IPM Mekah Sumro menubuhkan Akademik Quro kerana ingin menjana tenaga pakar dan mahir dalam bidang Al-Quran dan qiraat. Yang kedua, kita ingin melatih para peserta dalam kemahiran mengkaji dan menyampaikan ilmu. Yang terakhir, pihak IPM Mekah Sumro ingin melahirkan pakar rujuk yang akan memandu persatuan ke arah martabat Al-Quran. Untuk Akademik Quro generasi pertama pada sesi lepas, kita laksanakan dalam bentuk tiga kelas. Yang pertama ialah kelas bacaan jamak, qiraat Asyarah Kubra. Kelas kedua syarah matan Tayyibah. Manakala kelas ketiga ialah kelas tajwid. Kita menggunakan matan Tuhfatul Atfal dan Mukaddimah Jazari. Dan pada akhir sesi Akademik Quro generasi pertama, kita latih peserta-peserta Akademik Quro dengan kita adakan praktikal mengajar. Apa yang mereka belajar dalam Akademik Quro, mereka ajar, mereka tatbikkan, mereka ajarkan kepada ahli-ahli lain di DPM Mekah Sumro. Sepanjang pelibatan saya di dalam program Akademik Quro, terdapat banyak manfaat yang saya perolehi, terutamanya ilmu yang berkaitan dengan qiraat. Selain itu, program ini juga mengajar saya cara untuk menyampaikan ilmu yang telah saya pelajari. Jadi, kepada semua mahasiswa Ma'had Qiraat Sumro, terutamanya mahasiswa tahun 1 dan tahun 2, agar dapat menyertai program ini yang akan diadakan pada tahun ini. Oleh itu, ana sebagai pengarah Akademik Quro tahun lepas, ana berharaplah pada sahabat-sahabat, khususnya pada sahabat tahun 1, rebuhlah peluang kemasan ini untuk menjadi peserta Akademik Quro pada tahun ini. Harapan kepada semua ahli DPM Mekah Sumro, rebutlah peluang yang disediakan oleh pihak DPM Mekah Sumro ini untuk sahabat-sahabat mengasah bakat dan meningkatkan pengetahuan sahabat-sahabat dalam bidang qiraat. Kalau kita yang dalam bidang qiraat, Al-Quran dan qiraat ini tidak mampu untuk dijadikan sebagai tenaga pakar ataupun tenaga rujukan, maka kepada siapa lagi kita nak harapkan? Adakah kepada kuliah syariah, kuliah usuluddin dan sebagainya? Jadi rebutlah peluang yang ada pada hari ini untuk sahabat-sahabat mantapkan ilmu sahabat-sahabat, tingkatkan sakofah dan pengetahuan sahabat-sahabat dalam bidang qiraat. Alhamdulillah, ana selaku pengarah kepada Akademik Quro pada tahun ini menyeru kepada semua mahasiswa Ma'had Qiraat Sumro untuk menyertai program Akademik Quro pada tahun ini. Hanya 10 orang sahaja yang akan dipilih untuk menjadi peserta bagi Akademik Quro pada tahun ini. Jadi ana mengharapkan kepada mahasiswa DPM Mekah Sumro dapat merebut peluang ini. Sekian sahaja daripada ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kami